ini. Astagfirullahaladzim. Oh, ajib, dan dekat ke mesin. Astagfirullahaladzim. Belakang mesin, belakang mesin. Astagfirullahaladzim. Om. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Sosok apa itu? Astagfirullahaladzim. Itu hantunya tadi, astagfirullahaladzim. Hantu pengantin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang saat aku sayangi di Rakut Sentai. Kembali lagi bersama saya Fandi Ramadhani dan Mas Bau sebagai kameramen di channel Family Laslos. Mas Bau, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya, Mas. Iya, Mbak. Ya. Kenapa, Mas? Kok suaranya agak serak-serak gimana gitu? Pusing ya? Enggak pusing sih, Mbak. Cuman ya lagi enggak enak. Lagi enggak enak ya? Ya. Teman-teman, malam hari ini saya dan Mas Bahul sudah berada di salah satu tempat yang waktu itu buat penelusuran sama Om Janim dan Kang Fahyu yang waktu itu diteror sama hantu pengantin, Mas Bahul. Ya, nonton nggak di YouTube? Ya nonton lah, cuman ya. Kalau untuk Kang Fahyu sama Om Janim tuh agak di sebelah sana kedalaman. Iya, ini agak jarak beberapa meter gitu ya, nggak terlalu jauh sih. Ya kita ambil yang sisi sebelah sini aja. Karena di sana itu masih banyak ularnya, Mas. Jadi saya agak takut. Jadi kita ambil yang di sampingnya aja lah. Iya. Kemarin kan di tengah-tengah mereka. Iya. Terus di sana katanya banyak sekali ular, Mas. Ularnya masih besar-besar banget soalnya udah masuk ke hutan sih. Jadi teman-teman di sini saya mendapatkan mitos ya. Saya kembali lagi ke penelusurannya Om Janim karena mendapatkan mitos bahwa ada beberapa warga yang masih perjaka, cowok ya, yang masih perjaka itu kayak di salon gitu, Mas. Bahasa di salon. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, lihat ya, ini pohon bambunya gerak sendiri, kayak ada yang gerakin tadi, tapi bukan angin. Kalau angin ini gerak semua. Iya, ini pohon ini kayaknya pohon pisang ini gerak pasti, Mbak. Iya. Tapi ini cuma pohon gue juga satu dan doang ini, Mbak. Kayaknya satu ranting gitu lah. Iya, ini udah ada yang jahil ini. Jadi cowok-cowok yang perjaka itu beberapa ya, hanya ada beberapa gitulah. Itu kayak di selong sama sosok yang kemarin sama Om Janim itu dipindahin, itu bukan dinetralisir ya, hanya dibantuin doa. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak, Mbak? Dengar. Suara ya, koreknya? Ya, karena itu mitosnya kalau suara seperti itu katanya ada makhluk halus yang mau datang, Mas. Ya, kita sambil jalan aja, Mas. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, teman-teman, kemarin waktu penelusuran dengan Kak Fahyu, Om Janimnya, itu sosok pengantinnya itu nggak dinetralisir ya, itu hanya didoakan biar lebih tenang karena sosok itu menyukai Kang Fahyu, mau ambil karismanya Kang Fahyu. Jadi sosok itu belum hilang ya, masih ada di sini. Makanya saya akan melakukan penelusuran bersama Mas Bahul supaya bisa menemukan sosok pengantin tersebut karena sangat berbahaya sekali, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, sampai kita masih mantul. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Ada yang dorong, Mas, dari depan, Mas. Mas Bul, hati-hati ya. Ya, teman-teman, ini baru jalan sebentar sudah banyak serangan di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum. Kamu di mana? Jangan sampai mengganggu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman, selalu doakan saya, semoga saya bisa bertemu dengan sosok yang kemarin didoakan sama Om Janim karena ini sangat berbahaya sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tuh. Dengar suaranya enggak? Aduh, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh, kakiku ada yang narik. Iya, tolong, Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ada yang narik ya? Baju nama, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mbak. Iya, Mas Bau nyium bau kembang enggak ini di sini? Iya, Mbak. Seperti bunga melati ya? Iya, pas suara tadi. Bunyi, ada yang iya, terus baunya itu kecium, Mbak. Iya.
teman-teman tuh bisa dilihat tuh. Ini asli pegunungan ya tuh. Daratan ya, tinggi. Pegunungan tuh. Astagfirullahaladzim, ini banyak sekali sosok di sini teman-teman. Jadi ini yang ada di sini bukan sosok pengantin aja ya. Ini banyak sekali, ya. Astagfirullahaladzim. Dan teman-teman di bawah ada sungai, jadi sosok pengantin tersebut itu suka sekali di situ, Mas. Di sungainya, Mbak. Suka sekali di sungainya itu. Tapi kenapa kita enggak ke sungainya, Mbak? Jangan. Karena ini sangat berbahaya sekali, Mas. Takutnya air tiba-tiba deras, jadi nanti takutnya kita hanyut, Mas. Oh, itu sungainya besar ya, Mbak? Iya. Assalamualaikum. Mas, Mbak. Ada sosok anak kecil di depan yang menghadang. Mana, Mbak? Tapi udah jalan ke bawah. Tadi ya, Mbak? Iya. Padahal ini di bawah jurang ya, teman-teman. Bisa dilihat. Ini di bawah jurang. Tuh. Ini jurang, Mbak. Jurang ini ya. Jadi anak kecil lewat, teman-teman. Tapi bahasa Jawa itu labas ya, ke sana. Padahal itu jurang, bukan jalan. Ini apa, Mbak? Ini bukan bangunan, Mbak. Ya, ini bangunan mungkin belum jadi ya, atau tertunda, nggak dibikin lagi, nggak dilanjutin. Oh. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa? Ada yang terbang, pakai baju putih. Mana, Mbak? Di atas, Mas. Di mananya, Mbak? Di atas, Mas. Di atas. Di mana, Mbak? Kelihatan nggak? Itu tuh, di atas pohon. Nggak kelihatan, Mbak. Tuh, di atas pohon. Di mananya, Mbak? Itu tuh, kelihatan, Mbak. Itu, Mas. Astagfirullahaladzim, itu terbang. Terbang ke mana, Mbak? Pindah, Mas. Pindah ke mana ini? Astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum. Tunjukkan wujudmu. Saya tahu kamu ada di sini. Mas, terdengar suara perempuan ketawa enggak? Astagfirullahaladzim, ya Mbak, astagfirullah. Tawa ya. Astagfirullahaladzim, Mas, bawa, Mas. Mana, Pak? Itu, Mas, tadi. Mana, Pak? Sana, Mas. Mana, terbang. Pak? Mana, terbang. Pak? Astagfirullahaladzim. Aduh, ada yang narik kaki lagi, Mas. Iya, ada narik kaki lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari arah sana. Ada ketawa. Ya, ini teman-teman, ini sosoknya seperti ingin main-main dengan saya dan Mas Bahul. Saya harus mencari sampai ketemu ya. Tapi ini sayangnya tempatnya luas sekali, Mas. Iya. Assalamualaikum. Tunjukkan wujudmu. Mas, ya, Mbak. Di atas ada yang berdiri, astagfirullahaladzim. Terus mana, Mbak? Ini nih, depan saya persis. Mana, Mbak? Itu depan saya persis. Depan saya. Depan mana, saya. Mbak? Depan saya persis. Gak kelihatan, Mbak. Depan saya persis, Mas. Mana, gak kelihatan, Mbak. Itu sosoknya tinggi besar. Dia kayak pegang sesuatu di tangan, kayak hewan gitu. Mas Bahul, jangan ngelamun, Mas. Iya, Mbak. Itu tuh. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, Pak. Ini sosoknya hitam besar kayak bawa sesuatu kayak hewan di tangan kirinya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, Mas. Mas, Bu, enggak apa-apa, Mas. Berdiri, Mas, berdiri. Assalamualaikum, Mbak. Aduh, duh. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Satu lagi, Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim, bisa berdiri nggak? Masih bisa lanjut? Masih, Mbak, masih, berdiri, berdiri, Mas. Tadi kayak ada yang... Narik ya? Narik terus dipegangin, Mbak, nggak bisa gerak, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini banyak sekali yang mau main-main dengan kita, Mas. Tuh, udah nggak ada, Mas, sosoknya, Mas. Yang benar, Mbak. Iya. Tadi sih nggak bisa lihat, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ih, Mas Bahul. Ini Mas Bahul masih perjaka ya, jadi jangan melamun. Karena takutnya sosok pengantin itu... Pengantin gimana, Mbak? Sosok pengantin itu menyukai Mas Bahul dan ingin mengambil karismanya Mas Bahul. Mas, jangan ngomong. Mas, apa itu, Mbak, di depan, Mbak? Mas, astagfirullahaladzim. Apa itu, Mas, astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bapak, nih. Kelihatan jelas, Mas? Bapak, nih. Kelihatan? Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas, kepala, Mas. Mas, teman-teman, saya melihat ada... kepala tanpa badan. Tadi, ya, iya. Mas Bahul melihat. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, kemana dia, Mbak? Astagfirullah. Hilang, teman-teman.
Ya, ini benar sekali, banyak sekali sosok di sini yang ingin main-main dengan kita. Astagfirullah. Aduh, saya diserang terus ini, Mas. Ya, saya takut dan khawatir dengan Mas Bahul. Karena Mas Bahul masih perjaka, jadi... Tapi saya masih itu loh, Mbak. Saya kepo sama satu yang tadi di sini loh, Mbak. Depan sini loh, Mbak. Yang di sini ya? Di depan sini, Mbak. Iya, iya. Tadi kan di depan sini loh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Dekat pohon pisang ke situan, Mbak. Di depan sini. Mas. Iya, Mbak. Ini sosok pengantin yang kita cari ini sebenarnya ada di sini. Tapi dia bersembunyi. Karena dia tahu kita nyariin dia, jadi dia bersembunyi nih, Mas. Ternyata di tempat ini tuh ada goa, Mas. Ada goa yang sangat besar. Tapi goa ini gaib. Jadi kalau yang saya rasakan tuh di atas. Dan goa ini ada yang nunggu. Ular sangat besar sekali, Mas. Dan ular itu mengelilingi goa yang ada di atas. Iya, jadi ini goa ya. Ini diputerin sama sosok ular yang besar sekali itu. Astagfirullahaladzim. Berarti gede banget, Mbak. Gede banget. Ini makan Mas Bowl nggak mungkin kenyang ini. Astagfirullahaladzim. Ya, itu di atas, Mas. Mana, Mbak? Di atas, Mas. Mana, Mbak? Sana, Mas. Tuh. Astagfirullahaladzim, Mas. Mana, Mbak? Udah hilang, Mas. Cepet banget. Astagfirullahaladzim. Udah hilang, Mbak? Iya. Ini tahu ya, kalau ada kita, jadi mereka cepet-cepet pergi, Mas. Pinteran banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini tempatnya serem banget. Masih banyak tumbuhan liar. Dan pohon-pohon tinggi-tinggi banget ini. Nyumbat dong, Mbak. Ini banget. Oh ya, ini apa ya, Mas, ini ya? Coba maju, Mas. Mungkin ini sama, Mbak. Enggak, ini yang di atas ini. Kameranya ke atasin aja, Mas. Tuh. Enggak tahu, Mbak. Oh, bangunan ya? Bekas kayaknya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa? Terbang lagi. Di mana, yang tadi, yang putih. Dari mana, Mbak? Dari sana ke bawah. Astagfirullahaladzim, yang benar, Mbak. Iya, dari atas sana ke bawah. Astagfirullahaladzim. Ya, ini jurang ya, teman-teman. Dalam banget. Astagfirullahaladzim. Mbak, jangan mendekat ya, Mbak. Bahaya, Mbak. Iya, tadi anak kecil yang lewat itu arahnya ke sini. Teman-teman, padahal ini jurang ya. Tapi ini nggak saya respon karena memang saya tujuannya cuma satu. Hanya untuk mencari sosok pengantin yang menyelong cowok-cowok yang masih perjaka di tempat ini. Iya. Karena ini tempatnya indah ya, Mas Bahul, kalau siang. Jadi banyak orang-orang yang kayak ndaki tempat ini gitu, foto-foto gitu. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya juga ya, Mbak, malam ini, Mbak. Dari bawah, kedengeran nggak, Mas? Kedengeran. Ada suara? Iya, ada suara, benar ini? Iya, Mbak, ya, ada yang menangis, Mbak. Iya, astagfirullah. Astagfirullah. Ketawa sekarang, Mbak? Iya, astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, permisi. Di mana kamu? Jangan sembunyi. Turun. Saya tahu kamu ada di atas ya. Turun. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, Mas, ini yang saya rasakan ya. Sosok pengantinnya ini dijaga sama sosok hitam yang kayak bawa binatang gitu. Astagfirullahaladzim. Ada yang lempar, teman-teman. Mas Bahul, jangan direspon, Mas. Ini saya khawatirnya ke Mas Bahul ini. Apa sih, Mbak? Karena Mas Bahul masih berjaka ya, jadi takutnya sosok pengantin itu ambil karismanya Mas Bahul. Yang benar, Mbak? Ya, makan jangan malamun, Mas. Ya, turun. Turun. Tadi kamu yang tertawa ya? Turun. Turun. Jangan main-main kamu. Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, pohonnya gerak sendiri itu. Iya, Mbak. Astagfirullah. Banyak sekali serangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lagi magerin Mas Bahul ya, supaya aman. Yang benar, Mbak. Iya, bismillahirrahmanirrahim.
Jangan di atas, turun ke bawah. Kamu yang terbang-terbang dari tadi, turun. Ini yang terbang-terbang dari tadi tuh, Mas, yang sekelebatan putih. Ini sebenarnya ini sosok ini yang kita cari. Yang kita cari, Mbak. Iya, ini main-main sama kita ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu apa tadi, Mbak? Iya, itu teman-temannya, Mas. Astagfirullah, ke belakang, Mas. Ke belakang, Mas. Mana, Pak? Ke belakang. Mana, Pak? Tadi ke belakang. Tapi enggak ada loh, Mbak. Astagfirullah, Mas. Ke sana, Mas. Mas, Mas. Kenapa, Pak? Ke mana, Pak? Ada di sana nih. Terbang tadi, terbang. Tuh. Mengecil. Dimana, mengecil. Oh, selesai, Mas. Ke belakang lagi, Mas. Mana, Pak? Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar main-main ya, Mas. Mas, mundur, Mas. Mundur, Mas. Mas, merah, Mas. Terbang, Mas. Mana, terbang ke belakang. Mana? Ke belakang. Mana, seru itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini banyak sekali yang terbang-terbang ya. Suruh sih. Narik kaki, Mas. Biasa, Mas. Kayak tadi Mas Bauli nih. Astagfirullah sekali, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh sih, Mas. Selalu berdoa ya. Saya takut ada apa-apa dengan Mas Bauli. Karena kita sama berdua di sini. Astagfirullah. Ya. Assalamualaikum. Silakan hadir, jangan mengganggu kami. Silakan hadir, jangan mengganggu kami. Turun. Ini ada sosok, Mas, dari atas ya, besar sekali ini hewan, tapi matanya merah. Di atas, Mas. Di atas yang tadi saya lihat ada merah-merah terbang. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali hewan-hewan yang menyerupai manusia di sini, Mas. Yang benar, Mbak. Iya, astagfirullahaladzim. Karena tadi saya bilang sudah ada guanya ya di sini, gua gaib. Jadi banyak sekali penunggunya. Hati-hati. Di belakang, Mas Baul, Mas. Di belakang, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Kejar-kejar, Mas. Kejar, Mas. Kemana, Mbak? Kejar. Astagfirullahaladzim. Hilang, Mas. Hilang. Ya, ini teman-teman. Kita kayak dipermainin di sini sih. Iya, kita kayak dipermainkan di sini. Mas, ini bisa di itu. Tempatnya tinggi banget, teman-teman. Jadi saya di atas banget, Mbak. Iya, saya enggak bisa naik ke atas. Tuh. Sosok hitamnya keluar lagi, Mas. Di mana, Mbak? Di atas. Di sebelah pohon yang besar sekali. Ini enggak terlihat di kamera, teman-teman. Duh, kameranya enggak bisa fokus, Mbak. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah. Aduh. Sakit sekali. Mbak, dia nyerang saya pakai tenaga dalam, Mas. Bapak nih. Gimana nih, Mbak? Astagfirullahaladzim. Bapak nih. Pernahnya cukup sampai di sini, Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Bapak nih udah gak bisa lanjutin. Astagfirullahaladzim, Bapak nih. Oke, teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu penulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nih, Bapak. Bapak, sederhana, Pak.